Ya, selamat sore pemirsa Breaking News Metro TV, kembali kami lanjutkan bersama saya Kevin Egan. Kami masih terus memberikan informasi-informasi seputar proses rekapitulasi nasional yang saat ini sedang berlangsung di gedung KPU RI. Kita akan melihat kemudian bagaimana situasi terkini di gedung KPU proses rekapitulasi di tingkat provinsi Papua Pegunungan. Realisasinya suara itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat. Bukan sedikit-sedikit dengan alasan keamanan, lalu pendekatan mediasi. Atau jangan sampai itu hanya modus operandi untuk menutup tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan oleh Bawaslu Provinsi. Jadi izin pimpinan, mohon berkenan nanti penyandingan data terkait Kabupaten Yahukimo, karena PDI Perjuangan kehilangan 20.026 suara di situ. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, Partai Golkar. Ya, baik itu ah. Saya kira yang dijelaskan oleh kawan dari PDP tidak berbeda jauh. Ya, kita pahami bahwa memang betul sistem noken, tetapi tidak seperti semudah ini proses. Mas, mohon mic-nya didekatkan. Sudah hidup. Didekatkan. Tidak seperti ini prosesnya yang terlalu dimudah-mudahkan. Kita juga tahu semua peristiwa yang ada terjadi di sana, karena kami juga punya perangkat yang menyaksikan seluruh proses di sana. Oleh karena itu, saya kira tadi sependapat, Partai Golkar keberatan dengan hasil yang dicapai ini, ya, yang dibacakan tadi, dan kami akan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Singkatnya seperti itu, dan nanti situ kita akan tuangkan dan kita sandingkan semua yang kita miliki. Dan juga tidak akan menantangani hasil rekapitulasi di tingkat nasional ini. Terima kasih. Selanjutnya, oke, silakan. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sekretaris PKS Papua Pegunungan sekaligus menjadi saksi di sini, sekaligus juga menyaksikan semua proses yang ada di Papua Pegunungan, merasakan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada KPU Papua Pegunungan. Bagaimanapun kondisinya, bisa sampai di sini dan bisa melaporkan ke KPU pusat dan akhirnya menjadi penetapan secara nasional. Kalau kemudian diurut-urut, seharusnya belum selesai di bawah. Ya, semuanya harus diselesaikan di bawah. Karena KPU Kabupaten, beberapa kabupaten pun belum selesai penetapan. Demikian juga KPU Provinsi, belum penetapan juga sebenarnya. Jadi apa yang dipresentasikan terakhir di Hotel, bukan Fox, Hotel Grand Alison, itu hanya presentasi hasil dari KPU Kabupaten Tolikara. Pasca itu penyusunan dan pembacaan di hasil itu belum dilakukan. Penandatanganan belum dilakukan, dan kemudian penyerahan di hasil juga belum dilakukan. Tapi sudah sampai di sini. Tapi apapun itu kami berikan apresiasi yang luar biasa, dan kita semuanya juga berharap untuk Papua kedepannya pemilu akan menjadi lebih baik, dan seluruh masyarakat juga akan merasakan bahwasanya demokrasi Indonesia itu adalah untuk yang terbaik untuk Papua. Bukan kemudian minta maaf, kondisi hari ini seakan-akan demokrasi ini menjadi bukan yang terbaik untuk Papua khususnya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Dengan suara yang ada ini, kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Papua yang telah memberikan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Mas. Dari Partai Gelora, sebelumnya saya mengucapkan selamat bekerja dan buat Bawaslu dan KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.